Akustika di Pojokan Radar. Yeay, kembali lagi di program acara kita Pojok Akustik, Akustikan di Pojokan Radar. Dan tentunya bersama saya, Nopi, yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Dan tentunya juga masih dalam suasana ya, suasana dalam rangka hari jadi RCTV yang ke-11 tahun. Dan malam ini juga kita akan dihibur oleh Ardan Musik tentunya. Halo, Kak Wendy. Halo. Kak Wendy, sehat? Alhamdulillah. Iyalah, kemarin kan baru ketemu. Masa gak sehat? Iya dong, harus sehat. Oke, Kak Wendy, malam ini lagu pertama kita mau nyanyiin lagu apa nih? Mungkin kalau lihat dari Mbak Novi cantik ya, putri iklan kali ya. Putri iklan, aduh Novi, tapi gak pernah jadi iklan sih, Rah. Ya, iklan apa? Pernah apa? Iklan apa, yuk. Hah? Apa sih Karaka? Apa sih Karaka? Oh, biar rame. Oke, sekali lagi dalam rangka hari jadi RCTV yang ke-11 ini, tim Pojok Akustik mengucapkan selamat hari jadi RCTV yang ke-11 tahun. Semoga makin maju, makin jaya, dan Amin. Makin lebih Amin. Baik lagi ke depannya. Sesuai lagu yang tadi katanya, karena Novi cantik jadi mau nyanyiin lagu Putri Iklan. Siap Kak? Siap. Oke, langsung aja. Putri Iklan cover by Ardan Musik. Check it out. Terus menghampiri, namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandang. Putih mulus dan sensi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun lintas ku pandangi, putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Oh, 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 yeah, yeah.
tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau akan dapatkan seseorang yang akan damping hidupmu. Biarkan ini kan jadi kenangan. Dua hati yang tak pernah menyatu. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Semakin terasa cintamu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu Pojok Akustik setelah sekian lama bisa berada beneran lagi di pojokan radar, walaupun sekarang di depan radar gitu ya. Tadi lagunya Melepasmu. Ya Allah, dari awal aja udah seneng-seneng dibuat galau lagi gitu ya. Raka minta itu. Raka lagi. Karaka, kalau lagu tuh yang bener-bener baik coba. Masa udah Melepasmu aja? Oh, sudah bukan jodohnya, sedih banget ya. Oke, Kak Wendy. Yo. Ini kan di tema Pojok Akustik nih. Masih dalam hawa-hawa ya, hawa-hawa
hari ulang tahun ya. Iya, betul. Dan ini juga kelihatan bajunya kompak kan. Biasanya kan gak pernah kompak, iya, gitu ya. Sekalinya kompak pakai baju kaos Ardan Musik kan. Betul. Nah, sekarang ini dalam rangka apa gitu? Dalam rangka ulang tahun RCTV atau gimana nih? Iya, rangka ulang tahun RCTV juga. Dan juga supaya terlihat lebih putih lah, cerah lah. Oh. Orangnya hitam gak kelihatan. Oh. Kalau pakai baju hitam. Kayak Kang Gendang. Kang Gendang putih lah segini mah. Enggak, masa kemarin kan di belakang kan ketutupan drum. Iya. Ketutupan saya ya. Iya. Jadi sekarang kan kelihatan gitu ya. Iya, betul. Luar ya, biasa banget ya. Oke, ini kan di pojok akustik nih. Kasih ucapan dong Kak Wendy buat ulang tahun Radar. Oke, buat Radar selamat ulang tahun yang ke-11 RCTV ya, yang ke-11 ya. Semoga semakin jaya, ratingnya semakin naik ya, bertambah amin. Ya. Amin. Dan juga menjadi TV, stasiun TV kebanggaan Cirebon khususnya. Amin. Dan juga mudah-mudahan sampai ke nasional ya Kak ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Woo. Oke, buat pemirsa setia RCTV di rumah nih, Nopi kasih tahu ya, barangkali ada yang mau mencari alat musik, perlengkapan musik, ataupun yang mau menuangkan bakatnya gitu ya. Kalian bisa punya wadah di sini, di Ardan Musik. Kalian bisa menuangkan bakat kalian untuk menjadi diri sendiri dan gak jadi orang lain pastinya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Bisa aja langsung menghubungi di Ardan Musik. Iya. Lewat sosial medianya di Ardan_Musik ya. Dan atau juga bisa melalui WhatsApp-nya. Jadi bisa tanya-tanya dulu nih. Betul. Ya, Kak Wendy, ini alamatnya di mana sih Ardan Musik? Alamat Jalan Simaja nomor 77. Jalan Simaja nomor 77. Jadi bisa langsung datang ke sana ya? Boleh, iya. Bisa okay. Langsung datang juga ya. Lebih enak lihatnya kalau datang langsung. Bisa konsultasi juga. Betul. Ya langsung ya. Oke, okay, lagu selanjutnya bakalan menggalau lagi atau tidak nih? Ya, antara ada dan tiada ya. Antara iya. Ada dan tiada. Bingung itu ya jadi. Sedih banget ya. Udah melepasmu antara ada dan tiada. Ini siapa yang lagi galau? Karaka lagi? Abdul sekarang. Oh, Abdul. Ke Abdul. Oh, ini vibes-nya tuh masih agak-agak berbeda karena kemarin kan pakai kayu. Sekarang iya, pakai tangan lagi. Biasa pakai tangan dia. Biasa pakai tangan jadi lebih enak ya. Iya, mukul orang juga sama. Oke, okay, siap. Ya udah biasa mukul orang ya. Tepak gitu. Ya. Oke. Okay. Langsung aja ya antara ada dan tiada. Oke. Okay. Antara ada dan tiada, Utopia cover by Ardan Musik. Check it out. Setiap ku melihatmu, terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan dan hanya ku tanti sejak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggap ku ada, ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Darahnya ku tak henti sejak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggap ku ada, aku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Walau sudah letih aku,
akhir.